Terima kasih Anda masih di Anyu Siang Pemirsa. Dua atlet Indonesia peraih medali emas pada Olimpiade Paris, Rizky Juniansyah dan Fedrik Leonardo, mengikuti upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara, IKN. Rizky dan Fedrik ini menggunakan jaket tim atlet nasional dan juga membawa medali emas. Kedua atlet duduk di bagian depan, sejajar dengan pimpinan lembaga negara dan menteri. Fedrik Leonardo merupakan peraih emas cabur panjat tebing, sedangkan Rizky Juniansyah menyumbang emas dari cabur angkat besi. Perjuangan Fedrik dan Rizky sebagai pahlawan Indonesia di Olimpiade Paris begitu diapresiasi. Para pejabat dan tamu undangan bergantian mengajak keduanya untuk berfoto. Bagi yang membawa telepon genggam dan alat komunikasi lainnya, dimohon berkenan untuk...